Oke, Aisyah balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Aisyah, Will. Kali ini nih di samping gue ini udah, ini apa ya, CRV yang sudah diganti velgnya pakai HSR wheel. Dan ini CRV-nya kayaknya CRV yang gen lama nih ya, karena modelnya rada-rada bukan yang up to date gitu model-model ininya. Gak tau nih yang gen berapa nih ya CRV-nya, mungkin ada yang lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. Dan ini dipakein HSR, tipenya itu Stanford. Dia ini ring 18 dipakeinnya. Dan untuk bannya ini dia dipakein di 225/50 ring 18. Ini dipakeinnya yang semi-semi ceper kayaknya ya, karena ini jauh banget jaraknya. Itu kan masih ada 5,5 jari. Ya, 6 jari lah nih. 5,5 jari. Jauh juga soalnya, kurang lebih 6 jari ya. Mungkin mau dipendekin kali ya sama si omnya. Tapi sebenarnya nih kayaknya ya, kalau misalnya mau dibikin yang udah begini aja gitu ring 18, bannya sih masih bisa ditebelin. Kayaknya bisa di, ini kan 225/50 ya, bisa kali di 225/55. Atau ini kayaknya agak sedikit narik, jadi mungkin bisa di 235/55 ring 18. Untuk bagian belakangnya coba kita lihat ya. Oh, ini dipakainya ban Acelera PHIR ya. Sama juga nih. 225/50. Kan masih jauh banget gitu jaraknya ini. Yang belakang juga masih jauh banget jaraknya. Kayaknya kalau dibikin lebih tebel lagi, lebih penuh lagi si bannya, jadi lebih nempel gitu ke fendernya jadinya ya, kayaknya lebih cakep sih. Cuman begini pun sebenarnya udah cakep, cuman kan ya balik lagi ke selera ya. Kalau gue sih lebih suka modelnya yang rada-rada penuh, padet gitu. Ini jaraknya juga masih jauh banget. Tapi untuk fitment yang seperti ini, itu tadi udah dicoba, dibelok-belokin dan juga aman. Udah dicek juga untuk full muatan, tadi ada berempat dimasukin, cuman gak ada gambarnya ya. Apa kita coba ya, masukin orang nanti ya, kita suruh panggil kenek-kenek tetap pakai masker gitu ya, suruh masuk. Tadi udah dicobain soalnya 4 orang, jadi di bangku penumpang, supir sama 2 orang di belakang tanpa barang ya, itu masih aman. Tapi harusnya dengan fitment 225/50 ini pun kalau misalnya mau pakai barang aman banget, nggak bakal yang namanya gesrot terus mentok dan lain sebagainya. Itu masih jauh banget, masih aman banget karena ini masih ada kurang lebih 6 jari. Mungkin kalau misalnya dibikin full aja mungkin masih ada sekitar 4 jarian kurang lebih. Ini gaya-gayanya gaya-gaya VIP gitu ya modelnya, dia milihnya modelnya yang palangnya penuh terus sampai ujung dan tuton. Biasa selera orang yang udah berkeluarga biasanya kayak begitu tuh. Cuman suka pada ini sih, suka pada ngambek gitu. Oh, saya juga suka kok gitu kan. Suka kayak gitu. Enggak cuma bapak-bapak kok yang suka, kata dia. Ada gitu yang susah menerima kenyataan. Tapi ya balik lagi sebenarnya itu juga selera sih. Ada juga misalnya bapak-bapak yang sukanya yang rada-rada elegan gitu kan, yang mungkin rame, ada pernak-perniknya, ada rivets-rivetsnya, atau mungkin sukanya yang bling-bling gitu kan, yang warnanya rada-rada gold atau mungkin chrome. Banyak juga, tergantung selera. Dan ini kebetulan selera si omnya ini yang modelnya two-tone, palangnya juga penuh, masih polos banget ya, belum diapa-apain. Kalau menurut lu CRV dibikin kayak gini bagus gak sih? Menurut lo nih, Bal? Kurang gede doang ringnya. Ringnya? Ring velgnya? Mau dinaikin ke berapa? 20? Ini 20 juga masuk sih kayaknya ya. Oke, bentar. Ini 18, 225, 50. Bentar, gue tanya dulu ya. Gue gak tahu soalnya. Aris! Kalau naik ke ring 20, ini bisa pakai ban ukuran berapa? 245, 45. 245, 45.
25545 atau di 25545. Ini masih aman lah, 45 mah masih lumayan tebel dan penuh pastinya ya. Apa tuh? Aris, mau nyobain dong, mau ngeliat ini turunnya segimana gitu. Minta panggilin orang 4 aja gitu. Buat naik dikit sini. Hah, mau nyobain? Kita cobain, kita lihat nih. Tadi udah dicobain sebenarnya, cuman gambarnya nggak keambil. Jadinya kita cobain. Oke, ini udah naik. Ini naiknya tapi empat ya, berempat. Jadi dua di kiri, belakang dua nih, ada barangnya nih ya, ada orangnya tuh ya, kelihatan ya. Lagi kita pinjem dulu nih. Untuk bagian depan jelas masih jauh banget ya, karena memang gak ada beban di depan gitu ya. Jadi masih lima jari, gak ada yang berubah. Nah ini gue mau lihat bagian belakang nih. Bagian belakang ini, nih orang-orangnya nih. Kita nyelundupin orang. Lagi ada orang-orangnya nih ya. Plus orang, plus barang lah anggaplah ya, masih ada 3 jari. Ini di ring 18, ukurannya 225-50. Masih aman sih, aman kan ya, segini ya? Aman banget tuh. Oke, sip, makasih. Makasih kita udah ganggu ini. Oke, sip, pokoknya aman ya, tadi udah kita coba juga. Ini berhubung tadi kan yang naik juga gede-gede ya, terus barangnya juga banyak tadi kan tuh, jadi turunnya 3 jari. Cuman kalau misalnya, anggaplah kalian misalnya cuma berempat, terus barang yang dibawa juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat, ya berarti masih tinggi banget ininya. Dan nggak akan gesrot juga, karena kalau si RV ini kan bagian dalam ini bolong fendernya, jadi nggak akan gesrot ke bawah gitu. Oke deh, ya sekian dulu video kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau tambal ban, terus mau isi nitrogen, atau mau balancing juga bisa, itu kita kasih free semuanya ke kalian. Gampang banget, tinggal datang aja langsung ke seluruh cabang resminya HSR Wheel. Gue Astrid Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.